Hari ini 26 April 2023, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memperingati Hari Otonomi Daerah. Dalam peringatan ini, Pemkab Ogan Ilir memfokuskan program yang berkesinambungan dengan pemerintah pusat. Hal ini dikemukakan Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani usai memperingati Hari Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di lapangan Kompleks Perkantoran Tankung Senai. Menurut Ardani, peringatan Hari Otonomi Daerah ini mengingatkan pemerintah daerah untuk fokus berkesinambungan bersama pemerintah pusat menjalankan program secara bersama. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Ogan Ilir dengan program kerja, seperti halnya bersama pemerintah pusat melakukan program penanganan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, sehingga angka stunting menurun dan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Ogan Ilir. Hal-hal yang sifatnya strategis, misalnya penanggulangan stunting, ya kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk minta bantuan rumah layak huni, sanitasi dan seterusnya. Ahmad Romawi, PAL TV.